guys, jadi kita sekarang mengarah ke Mickey Holiday Rastagi. Tentunya sebelum ke sana kita pasti harus melewati namanya Green Hill Penatapan, dan langsung kita sampai ke Rastagi. Lalu kita akan mencari tempat yang namanya Funland Mickey Holiday. Parkirannya guys, penuh guys. So guys, akhirnya kita udah sampai di Mickey Holiday. Langsung aja kita masuk ke dalamnya guys. Okay guys, nih sekarang kita arah masuk ke Funland ya. Kita akan membeli tiket. Ya sebelumnya aku udah purchase tiketnya, aku udah beli tiketnya dari Deal Java guys. Nah guys, ini adalah suasana asli dari Mickey Holiday. Tentunya di sini kalian juga harus memakai masker dan juga mematuhi protokol kesehatan guys. Halo guys, jadi kita udah sampai di Mickey Holiday Funland. Ini sekarang kita berada di pintu masuknya. Di sini guys ada tertulis Funland dengan hotel. Di sana guys arahnya. Nih guys, ada apa aja di Funland? Nah ini ada Star Theater, Volcano, Raptor Show, Jungle Resto, Pirate Cafe, Souvenir, The Atlantis, Tsunami, Pinball. Banyak guys, kita akan lihat satu-satu guys ya. Lagi mengarah masuk ke tempat Funland. Halo, apa kabar? Apa kabar? Kok bisa datang ke sini main-main? Ya, kita sini weekend, liburan. Padahal udah dilarang loh, nggak boleh mudik. Kita nggak mudik. Guys, kita udah masuk ke arena Funland-nya. Luar biasa ya renovasinya dari tahun-tahun kemarin.
guys, ini adalah tempat penukaran atau pembelian souvenir guys. Jadi di sini banyak souvenir-souvenir dari Mickey Holiday. Guys, kita akan memasuki Atlantis, the lost continent. Ini guys, ini guys tempatnya. Oke, langsung kita masuk guys. Wow, ini wahananya, wahana splash guys. Guys, permainan tsunami ini paling ekstrim dari semua permainan yang pernah aku lihat guys ya. Jadi kalau kalian yang tidak takut ketinggian, pengen enjoy guys, kalian boleh coba guys. Guys, sekarang kita akan memasuki The Danger Fall Zone. Ini Niagara, guys. Dari sini guys, mereka keluar. Gila, seru banget guys. Guys, di sini kalian bisa melihat dan memberi makan kepada kelinci juga, guys. Lucu-lucu banget, guys, kelincinya. Ini guys, volcano guys. Nah, di sini yang aku tahu volcano ini dia bakal narik kita naik dan dia bakal kasih kita turun lagi guys. Guys, ini volcano guys. Yuk.
Tuh guys, wahana volcano lagi masa perawatan, jadi nggak bisa kita ngerasain wahana volcanonya deh guys. Gimana perasaannya? Nah ini luar biasa. Gak ada rasa apa-apa. Gak ada rasa apa-apa guys. Tapi ini guys ya, rasanya dingin banget. Guys, rasanya macam naik kabel car di Genting guys. Jadi dari sini kalian bisa lihat view-view yang luar biasa guys. Mereka juga ada jual makanan, minuman, dan snack juga guys. Yah guys, sampai di sini dulu perjalanan cerita Mickey Holiday. Jangan lupa di subscribe channel ini ya.